Hai, selamat pagi. Orang tanya kan, kalau kita ni kena buli nak buat apa kan? Pembuli ni dia memang tugas dia memang cari mangsa. Tak risau lah, dia memang cari mangsa, dia akan buli orang-orang yang lemah ni. Siapa lemas? Lemas pula dah. Lemah memang kena pijak. Sebab tu everyday kita harus okay lah, balik semula macam ni. Morning everyone. Topik dia hari ni kena buli. Kalau orang yang suka buli orang ni, dia memang habit dia, dia akan cari mangsa-mangsa yang lemah untuk dibuli. Tahu tak? Terpaksa buat dua kali video. So pembuli-pembuli dekat luar sana, tak kisahlah buli secara fizikal ke, mental ke, torture ke, as long as dia menindas orang lain, dia memang diorang-diorang ni memang syaitan. Syaitan. Kau fikir kau siapa? Kau fikir kau siapa lah nak mencarut rasa. Dia rasa dia hebat, dia boleh bully orang kan. Ya, aku memang tak boleh lah. Dulu boleh lah, sabar kan. Sabar pun ada limit juga. Aku nak pijak. Semua benda tak kena. Kau nak apa lah? Si Al kan. Buat tu tak kena, buat ni tak kena. Dah malas aku nak hadap. Kalau kau rasa kau boleh buat sendiri, ha, buat sendiri. Ni aku bengang betul lah dengan orang macam ni. Tak faham aku. Nak berlebih tapi kadang-kadang geram. Geram. Sakit hati kita. Kita buat tu tak kena buat tu. Entah, korang buatlah sendiri. Korang rasa korang boleh buat sangat kan. Buat sendiri. Buat. Aku nak tengok berapa. Berapa korang dapat. Dalam hidup ni kalau menyakitkan hati orang ni kan. Nak menyakitkan hati orang, tak payah hidup lah. Mampus. Hidup relax, tenang lah. Kau dah buat salah, pandai pula jadi munafik pula, istighfar. Oh, semoga Allah melindungi kita. Dah kau dah buli orang, nak Allah lindung kau apa? Aku tak faham pula. Oh, bila dah bully orang, dah puas, dah buat orang tu menangis dan ni, oh pandai pula kau bercakap. Oh, semoga Allah mengetahui segalanya. Pandai pula kau ingat Tuhan waktu tu. Masa kau bully orang, kau torture orang gini-gini, kau tak ingat. Aku ni kalau ikutkan geram tau. Nak sabar-sabar juga tapi mana nak sabar. Aduh, cakap dia macam mana nak sabar. Boleh kau dah pijak semua, buat tak kena. Boleh kau dah buat dah ni. Kau duduk pula terpacak kat sini. Kau duduk terpacak dekat. Aduh, dia jatuh. Kau seolah-olah macam pengawas. Ni lah, aku dah lah stereotip dengan serta-serta cikgu ni. Aku dah geram gila dengan cikgu-cikgu serta-serta yang bukan nak kata lah. Cikgu bahasa Melayu ni kalau dah street sampai ke rumah dia street. Aku macam penat tu. Penat nak hadap dengan benda-benda yang macam tak masuk akal. Benda ni tak ada, tak seberapa pun. Tapi kau buat macam benda tu kesalahan besar, macam isu besar. Sebenarnya benda tu,
ada benda yang tapi bila kesalahan besar happen, kau tak marah pula orang-orang yang buat kesalahan besar tu. Oh, pandai pula kau backup sini, kau backup sana. Tapi bila time kita buat, oi, bunyilah kau marah tu. Marah tu berganda. Bila kesalahan besar berlaku, kau tak ada pula nak marah-marah macam sial tu. Tapi bila time kita, senang cerita macam ni lah. Orang kalau dah tak suka kita, kita pakai telefon apa pun orang, orang dah pandang, pandang selek. Sebab dah tak suka, kau buatlah macam mana sekalipun, dah orang dah memang dah tak suka. Kau nak cakap macam mana lagi? Kalau orang dah tak suka, dan satu benda yang aku ingat lah. Kalau orang dah tak suka kita, kita tak nak paksa orang tau. Hidup ni kita tak nak menghappikan semua orang. Kalau kita hidup ni nak menghappikan semua orang, mampus lah. Tak boleh hidup lah cerita dia. Dah sekarang ni aku nak cari parking. Aku dah fed up dengan drama-drama Melayu kau ni. Tak tahu aku boleh parking ke tak. Aku cuba. Sabar. Sabar. Tak ada orang kan. Aku dah lewat, aku dah pergi kerja, aku gigil juga belajar pasti. Apa benda aku buat, tapi aku nak masuk dalam petak ni je. Masuk dalam kau kat situ. Aku duduk dalam ni je. Mana pun aku nak duduk dalam petak baki. Tak ada orang, so kita belajar parking.
tengok apa ini, apa hal lah kakak ni. Macam gila je pasal kaki ni. Macam mana? Memang aku pandai pun. So, I tak kacau orang. Tak kacau orang tak apa kan? Bye. Apa nak doakan saya, semoga menempuh 2-3 hari ni dengan aman. Okay, bye.